kalau hari Minggu seperti ini biasa setelah pulang dari gereja, makan siang, habis itu langsung kembali ke Jakarta biasa. Yang berbeda hari ini, Fernando nggak tidur karena mesti melek. Kita udah sampai di Bakso Pajaja namanya. Sekarang ini salah satu makanan favorit saya dan juga istri saya akan belikan buat anak saya juga. Inilah Bakso Pajaja di Bogor. Dikuarin dong baksonya, baru foto resmi. Buktinya ini bakso Mang Jaja. Sebetulnya agak kaget karena saya udah sering ke situ, sering makan di situ. Ya mungkin mereka nggak sadar kalau saya pernah main bulu tangkis, pernah dikenal. Lah. Mungkin tadi karena ada kamera, mereka baru sadar. Oh iya, minta foto ya. Saya sih seneng aja. Wah, masih ada yang ingat. Itu sih yang saya rasakan. Sama-sama. Setelah beli bakso, sekarang kita masuk ke jalan tol untuk menuju ke Jakarta. Masuk tol Jagorawi langsung ke Jakarta, makan siang di daerah Kelapa Gading. Namanya apa, Dok? Namanya, Dok? Sanjaya. Saya tinggal di daerah Semper di Tanjung Priuk dekat dengan Kelapa Gading. Itu kurang lebih 15 tahun. Tempatnya cukup oke karena dekat dari tempat makan, terus kalau ke kantor juga jaraknya kurang lebih 22 kilo. Kalau macet di Jakarta setiap hari pasti macet. Begitu. Keluarga saya kalau dari keluarga saya sendiri, saya berempat adik-adik, ada 3 perempuan semua, saya yang paling besar. Semua cewek. Dan di keluarga saya sekarang ini dibilang besar enggak, anak saya 4, ada yang Raventus, Rosco, Fernando, dan sekarang yang ada di rumah dengan istri saya namanya Abednego. Sekarang sudah tiba di Jakarta kita. Ini salah satu tempat makanan favorit saya. Siang ini kita akan makan di Sanjaya, seafood, ada ayam bakar, ada pisang dengan sambal. Mari kita makan. Ini beberapa makanan yang saya sudah pesan. Ada toge goreng, ikan asin, ada cumi goreng, kerapu bakar, favorit makanan saya. Tahu dan tempe. Ada ayam bakar. Dan di sini terakhir ada kangkung. Nah, coba dong, mana yang paling mantep makanannya? Kalau menurut saya sih yang lebih mantep ya ikan sama ayamnya, karena ini ikan apa ayam? Ikan dan ayam karena emang di sini favoritnya ikan dan seafoodnya sih khususnya. Karena di sini dia rasanya lebih ada rasa pedas dan manis. Emang dibakarnya itu cara pedas dan manis. Dan di sini juga ada ikan kue sih, bukan tadi kue. Jadi bilang kerapu, tapi ini adalah ikan kue. Biasanya ikan kue itu lebih
taste-nya tuh lebih manis dari rasa ikannya. Nah, sekarang nggak usah ada kelamaan, udah lapar. Okay. Nah, sekarang kita makan. Siap. Ya. Makan. Ayo ambil. Oke dulu. Tahu tempe. Apa coba udah lapar nih? Makan dulu. Wah. Enak. Luar biasa. Nah, pakai cabai dikit. Udah lapar lah, makan dulu. Lapar. Suka banget kalau misalnya kumpul lagi bareng keluarga, apalagi di sana ya jarang lah ya momen di mana bisa ngobrol bareng keluarga. Nah terus di situ juga, apalagi kan saya sebentar lagi gue udah mau kerja gitu segala macam, dan udah pasti udah jarang lah pasti bahkan kumpul bareng keluarga lagi. Nah, jadi ya, gunakanlah momen ini di mana waktu yang ada gitu. Tempe, my favorite.